di sekitar daerah Kecil Lenggong ni, kalau ikut bahasa tu satu, tetapi dialek bunyian penyampaian dia tu lain. Nama saya Ahmad Suhaimi bin Sulaiman. Lebih dikenali di Kampung Geluk ni, iaitu ataupun di kawasan Lenggong ni dengan panggilan nama Dek Wan ataupun Wan DJ. Saya bekerjaya sebagai seorang juru acara ataupun sebagai DJ di majlis perkahwinan dan juga apa saja program lah yang melibatkan juru acara. Bila saya jadi DJ, mereka suruh saya berbahasa kampung. Jadi di situ saya banyak menggunakan dalam siar raya, iaitu bahasa kampung, iaitu dialek Lenggong. Jadi secara tak langsung mendalami, bila kita sampai di mana-mana tempat di sekitar daerah Kecil Lenggong ni, dialek dia tu yang saya ketahui bila saya jadi DJ tu dia banyak. Jadi daripada situlah saya mendalami dan menggali bahasa Lenggong ni. Kalau ikut bahasa tu satu, tetapi dialek bunyian penyampaian dia tu lain. Saya ambil contoh daripada Sumpitan sampai ke Pekan Lenggong ini, dah kita menggunakan satu dialek yang sama. Kalau kita pergi ke Bing, dialek yang berbeza. Bermakna itu dah dua. Dan kita pergi Bukit Sapi, dialek pun lain, dah tiga. Temelung, dialek pun lain, dah empat. Jadi kalau kita pergi ke kawasan Kampung Mendeling pula, dia memang duduk di Lenggong tapi dia tak berbahasa Lenggong, dia bahasa Mandaling. Jadi bermakna ada lima dialek-dialek yang di dalam Lenggong ini. Yang banyaknya diguna tu memang lima lah. Lagu mana kalau kata saya nak suruh pergi ambil cabai di Paya? Cik Sabri pergi ambil cabai dekat Paya. Macam mana nak sebut bahasa Temelang tu? Cabai ni tadi. Cabai kecil lah kan. Kita panggil dia petik cabai. Dekat di payo kita dia payo lah petik cabai. Cabai di seberang kata sebab sungai. Okey, jadi pada yang saya bersembang ini adalah itulah lanjutan bahasa Temelung. Yang kita dengar tadi ni, kalau di belah dialek di belah Pekan Lenggong kan, dia kata payo, payo, dia mah payu. Maknanya payu tu dia lanjutan tu. Kita payo, dia mah payu kan. Kalau saya, dia mah sayu. Dalam bahasa Lenggong ni pula, bukan bahasa itu saja. Dia ada penambahan-penambahannya lagi. Contoh, kita katakan merah menyala kan. Merah dia mesti tambah menyala. Menandakan bahasa tu, makna merah tu merah yang sungguh-sungguh. Kalau merah sungguh-sungguh, dia kata, merah menyala. Tapi kalau pergi belah di Temelung pula, merah menyalu. Nampak tak? Merah menyalu kan. Maknanya dia punya lanjutan bahasa dialek itu lain. Kan? Weh Mika genonya pakai baju nya merah menyalu. Maknanya weh kan, Mika dia kata kamu tengok dia tu pakai baju merah menyala kan. Kalau di belah Lenggong pula, geno laso ni pakai bajunya merah menyala. Itu Lenggong. Nampak? Itu berbeza dia tu. Dulu kalau tahu di Spektan ni rajin banjir ni. Jadi kalau banjir tu, kalau orang sini ni sebut selut tu nama tadi tu, dia sebut. Serela lah. Serela dah. Kita pun tak faham kot dulu masa ayah tanya ayah-ayah kita dah. Ayah kita. Nama ni kita ni. Kata Serela kata. Serela dah. Jadi bahasa Sumpitan ni kalau kita bersembang tadi, lanjutan ni sama dengan Lenggong, Geluk. Ini yang kita gunakan bahasa Pekan Lenggong. Contoh lagi satu pula. Masa kata kita kek dekat Kuala Lumpur, selalunya jam. Jalan jam kan. Lepas tu berhenti, tak bergerak-gerak. Kalau di belah Lenggong dia kata apa? Jam krang. Jam dia krang. Itu beza dia. Jadi setengah orang bila kita sebut dulu, itu sebab saya kata orang Lenggong kalau dekat Kuala Lumpur dia tak akan gunakan bahasa Lenggong. Takut malu kan. Tapi bagi saya, jati diri kita kena ada. Sayangilah bahasa ibunda kita. Sebab dah tak ada di tempat lain, hanya kita saja yang ada. Tak salah kalau kita gunakan benda tu untuk pengetahuan awam. Supaya orang dapat mesra dengan bahasa kita, dan kita pergi ke mana pun kita mesra dengan bahasa orang kan. Jadi senang untuk kita berinteraksi. Kalau
orang di Malaysia ni tahu bahasa Lenggong, saya rasa tak susah nak datang ke Lenggong. Tapi disebabkan bahasa ni, banyakkan orang, anak-anak muda sekarang ni mungkin malu, mungkin gaya bahasa tersebut dia takut salah faham, orang tak faham kan. Tetapi benda ini kita kena bawa, kena bawa dan terang, orang akan faham. Itu sebab generasi sekarang ni tak boleh berbahasa Lenggong. Selalunya kalau tak buat tepah jalan ni, dia buat kerja apa? Buat kerja motong lah berarti. Nampak tu tuan-tuan eh? Bahasa yang digunakan oleh Abang Raud tadi, dia kata apa lagi nak motong lah. Maknanya bahasa lanjutan dia tu. Apa lagi nak motong lah. Nampak dia? Ini adalah tepah-tepah sikit dia kata. Itulah bahasa Bukit Sapi. Dialek yang digunakan lanjutan dia tu memang yang lanjut ke dalam. Harapan saya, saya nak orang kata kalau tak dapat satu dunia pun, maknanya satu Perak ni tahu bahasa tentang Lenggong ni. Harapan saya bahasa Lenggong ni moga dikekalkanlah. Takkan orang Lenggong nak bahasa KL. Saya nak benda ni dikekalkan. Nombor dua, saya harapkan supaya kita akan bukukan satu bahasa ni supaya jangan hilang. Ya, boleh kita bukukan ataupun kita kamus, buat buku untuk menjadi satu bahan kamus rujukan antara bahasa rasmi dengan bahasa dialek ini. Sebab bagi saya, kalau hilangnya bahasa Lenggongnya, hilanglah identiti Lenggong yang kita selama ini mempertahankan identiti Lenggong. Kan? Berarti kalau boleh jangan dihilangkan, harapan saya moga dia dikekalkan. Dan kita ini dah letaknya di tapak UNESCO. Semoga bahasa ini menjadikan rasmi di Lenggong. Bermakna sepelancong yang datang nanti akan boleh belajar berbahasa Lenggong.